Kita awali dari SPVC Sumber Palung. Ada Hani nomor punggung 18, Fani 22, Mutia nomor punggung 12, Nabila 15, Lydia 10, Naina nomor punggung 2 dan Lucy 23 sebagai libero. Dan kali ini kita bacakan daftar nama pemain dari Putri Arum Sri Mulyo. Ada Novi nomor 12, Dara nomor 8, Cinta nomor punggung 2, Yeye 10, Nadia nomor 4, Belinda 9, Rani nomor 3, Cantik nomor 6, dan Lia nomor 8 sebagai libero. Dua tim untuk segera masuk ke arena pertandingan, dan inilah dua tim yang akan segera bertanding dalam perebutan satu tiket menuju babak 16 besar. Di manakah yang akan berhasil memenangkan pertandingan di malam hari ini dan lolos ke babak 16 besar Piala Ganik Warsito 2023, tim Putri Arum dari Kota Sri Mulyo ataukah SPVC dari Kota Sumber Palung. Game position kali ini dilakukan oleh wasit 2 Muhammad Farihin, wasit kelahiran dari kota Gondang Legi. Wasit satu Saudara Farid, wasit kelahiran dari Poncokusumo. Roma. Sudah bersiap kali ini. Nomor 2 dari SPBC akan mengawali sentuhannya di set yang pertama. Naina di sana sudah bersiap. Tiba-tiba bola Naina. Angkat bola ke servis. Kali menuju kepada Dara, racikan dari Yaya di sana. Nadia masih gagal. Nadia satu angka yang pertama untuk SPVC 1-0. Kembali sudah bersiap kali ini. Naina nomor punggung 2 dari SPVC tiba-tiba bola dia. Angkat bola ke servis kali ini menuju kepada Cinta di sana, satukan dari Yaya. Berikan pada Cantika, satu mendapatkan bola terbaca oleh Nabila. Kali ini akan oleh sana Hani. Masih dari spek Fani tadi, masih melebar nampaknya. Putri Arum menciptakan angka yang pertama, bola menjadi satu sama kedudukan masih berimbang di awal set yang pertama. Cantika sudah bersiap, angkat bola lakukan servis. Nabila yang dituju, racikan dari Hani. Ditinju, masih diblok tadi oleh Nadia, berhasil Nadia. Putri Arum menambahkan angka menjadi 2-1. Masih kembali Cantika. Bomber dari Putri Arum, bola servis menuju kepada Lucy seorang libero. Fani kali menjadi sekitar, masih ada blokir. Belly dari sana, Cantik angkat bola tinggi, beri kepada Belly dari 11 yang terbaca oleh Naina. Racikan dari sana, Hani spek dari. Oh, masih berhasil nomor 10 tadi. Mendapatkan angka Lydia untuk SPVC menjadi 2 sama kedudukan masih berimbang. Lydia kalian sudah bersiap. Tiba-tiba bola Lydia. Angkat bola tinggi, lakukan servis menuju kepada Nadia. Nadia, dan kali ini masih berhasil melewatkan bola dari bendungan 2 pilar spek keras dari Nadia tadi, menambahkan angka kembali untuk Putri Arum menjadi 3-2. Sudah bersiap di sana. Kali ini menuju kepada Naina, angkat bola Mutia, satu spek masih diamankan oleh Cantika. Yeye berikan kepada di sana, Dara menjadi skuter terbaca oleh Naina. Mutia angkat bola tinggi, berikan kepada Fani, penempatan bola terbaca kali ini. Yeye Nadia masih mau diamankan, angkat bola Hani, kali ini Fani berhasil. Fani menambahkan satu angka tadi. Eksekutor nomor punggung 22 kali berhasil menambahkan angka menjadi 3 sama. SPVC berhasil untuk menyamakan kedudukan. Kali ini sang setter handal Hani nomor punggung 18 sudah bersiap untuk lakukan servis. Hani bola save menuju kepada Belinda. Nadia masih kembali di blok tadi. Dimentahkan kembali kan inspektor dari Nadia oleh dua blocking, dua pilar dari SPVC. SPVC bertambah 4-3 untuk Putri Arum. Berbalik kali ini unggul SPVC.
satu angka di atas Putri Arum. Masih kembali kalian diberi dari sana, racikan dari Yeye berikan di sana, masih darah dan status back kerah darah, masih gagal di blok tadi oleh anak-anak SPBC menciptakan angka kembali kali ini. Putri Arum menjadi 4 sama. Sang bomber di sana sudah bersiap, nomor 4 Nadia, kapten dari Putri Arum. Tiba-tiba bola akan tolongkan siap, Bikarin menuju kepada Lucy, seorang libero, angkat bola di sana. Dari Hani mendidikan kepada Fani, satu spek keras kembali. Fani sang bomber 2-2, mendapatkan angka kembali untuk keunggulan SPVC, 5-4 untuk Putri Arum. Fani sudah bersiap untuk lakukan servis, pemain yang baru saja menciptakan satu angka untuk SPBC. Fani lakukan servis di sana, berikan kepada Nadia, berikan kepada Yeye, angkat bola di sana, berikan kepada Belinda, satu penempatan bola terbaca, dikembalikan lagi, masih ada Nadia di sana, Putri Arum, Belinda, masih ada Lucy, Ai Hani, angkat bola tinggi, berikan kepada Naina di sana, kembalikan bola menuju kepada cinta, Nadia, cinta. Cinta. Masih diamankan kembali kali ini oleh Hani, dikembalikan oleh Mutia di sana, berikan kepada Cantika, racikan dari Yeye, Tur, masih diamankan kali ini, angkat bola satu bet, Naina, sudah kecala pengertian dari dua pemain dari Putri Arum, Naina, SPBC bertambah Naina. Karena satu spekulan dari sang bomber nomor 2, 6-4 kali ini, 2 angka memimpin. Masih dari Fanny kali ini, sang bomber lakukan servis menuju kepada Cinta, satu racikan dari Yeye, Belinda, penempatan saja terbaca. Masih ada Lucy di sana, angkat bola tinggi, berikan kepada siapa di sana, Hani kembalikan bola sang center menuju kepada Cantika, angkat bola Yeye, darah terbaca oleh Hani, dikembalikan lagi menuju kepada Cantika, satu racikan dari Yeye, angkat bola siapa, Nadia, Luna, masih ada Fanny, angkat bola siapa, Hani, masih sedikit melebar. Berbakan angka kembali kan untuk anak Putri Arum, menipiskan ketertinggalan menjadi 5-6. Masih kembali satu angka yang akan dikumpulkan oleh Putri Arum. Cinta angkat bola ke servis Lucy, bola resip kalian dari Lucy Anasabara, masih melebar satu angka untuk Lucy Putri Arum. 6-6. Dijaga pada Lucy di sana, Hani, Naina, masih ada blocking dan fall kali ini jelas dilakukan oleh Belinda. Belinda bertambah SPBC 7-6 Putri Arum, masih sana kejar Mutia, akan tulis sana lakukan servis Cinta di sana, ada sentra yang jadi tiga, kemudian oleh Belinda dari SPBC kali ini, satu penempatan dari ini dia terbaca oleh Nadia, kali ini Belinda satu spek keras masih diamankan kali ini, Hani angkat bola tinggi, berikan kepada Lydia, masih terbaca lagi, dikembalikan darah nampaknya masih mendarat nampaknya di garis dari jantung pertahanan. Anak-anak SPBC Putri Arum menembakkan angka menjadi 7 sama, masih di angka yang sama, saling kejar angka di set yang pertama. Darah di sana sudah bersiap, darah angkat bola, darah lakukan servis tajam Lucy, Hani gagal di jumpa untuk kembalikan bola, masih gagal satu angka kali ini. Putri Arum berbalik unggul satu angka menjadi 8-7 SPBC dari Putri Arum. Darah angkat bola, darah lakukan servis tajam, oh panjang kali ini masih membentur jaring net, harus jatuh di jantung pertahanan sendiri, menambahkan angka kembali SPBC kali ini menjadi 8 sama. Kalau sudah bersiap Nabila, nomor punggung 15 dari SPBC. Nabila, bola jansep dari Nabila, masih ada darah di sana. Kali ini Yeye angkat bola, Nadia back attack, oh masih jauh melebar Nadia, mendapatkan angka kembali untuk SPBC. Berbalik kali ini SPBC yang unggul 9-8 Putri Arum, masih kembali nomor punggung 15. Nah, Bila, tiba-tiba bola Nabila, angkat bola di sana lagi Bila, lapar siapin Nabila, oh Cinta masih jangkau bola dan resip error dari Cinta, harus menembakkan angka kembali kali untuk anak SPVC Sumber Palung, 10-8 Putri Arum. Nabila, tiba-tiba bola Nabila kembali dilakukan, servis dari menuju kepada Nadia, oh masih berhasil kali Belinda mendaratkan bola di jantung pertahanan dari SPBC, menambahkan angka untuk Putri Arum, menipiskan ketertinggalan menjadi 9-10. Lagi-lagi masih satu angka yang akan dikejar oleh Putri Arum. Sang bomber yang baru saja menciptakan satu angka sudah bersiap melakukan servis kali ini, juga berlalu musim, oh sedikit salah pengertian jangkauan kurang akurat dari Naina tadi, menambahkan angka kembali Putri Arum menjadi 10 sama.
sudah bersiap kembali di sana. Belinda angkat bola dilakukan servis. Nabila receive error, masih menebakkan angka. Putri Arum berbalik unggul 11 SPPC 10. Masih bola dari Belinda. Tiba-tiba bola lakukan servis kali ini. Fani lancarkan dari Hani, angkat bola tinggi berikan dari sana. Naina satu step high, penempatan bola masih tadi namun sayang terlalu lemah sentuhan dari Naina. Menebakkan angka kembali kali ini untuk anak Putri Arum menjadi 12-10 untuk SPVC. Time out kali ini permintaan dari SPVC di set yang pertama. Time out yang pertama. Pertama. Mbak, Mami, silakan tegang. Tepel putih ya? Etan di tepel putih ya? Itu loh, siap tepel putih kalau ini. Etan kok dikara etan ya dong? Kembali pada pertandingan kita sajikan dari Lucy kali ini. Angkat bola di sana Hani. Fani back attack dan masih dijaga di sana ada Belinda, ada Yeyi kembali ke Nadia. Masih ada Fani kembali dari Hani, angkat bola satu penempatan bola terbacor. Cantika masih dijaga dan full jelas dilakukan Cantika tadi. Bola tertahan sempat berhenti 0,0 sekian detik tadi di tangan Cantika. Alah MotoGP ya. Masih kali ini dari SPBC. Naina lakukan servis. Dari Dara harus menempatkan satu angka untuk SPBC menjadi 12 sama. Kedudukan masih berimbang, masih saling kejar angka. Dua angka beruntun kali ini diberi oleh SPBC bisa menyamakan kedudukan. Masih dari sang pemain muda. Nah ini lakukan servis kali ini berikan kepada Cinta. Satu lagi ada di masih diamankan tadi dari Nadia. Kali ini akan bersama Fani. Lagi-lagi Fani menjadi eksekutor. Sang bomber 2-2 berhasil mendapatkan satu angka. Fani, woy Fani. Untuk bomber FPBC kali ini menjadi 13-12 Putri Arum. Masih saling kejar angka. Kali ini berbalik SPBC yang unggul satu angka di atas Putri Arum. Masih kembali kali ini Naina angkat bola di sana. Lawan servis menuju kepada Nadia. Masih ada Yeye di sana. Berita satu berhasil mendapatkan bola masuk tadi namun sayang masih terlalu lemah. Satu angka kembali untuk anak SPBC menjadi 14-12. Lagi-lagi masih dua angka memimpin kembali kali ini anak-anak SPBC Super Palung dari Putri Arum. Kembali kita saksikan masih dari Naina bola servis menuju kepada Cinta di sana. Satu resip akurat kali ini angkat bola sana. Nadia masih ada blocking, ada Nabila kembali kali ini. Hani tertuju kepada Belinda. Nadia dan kali ini satu upaya penyelamatan dari Naina harus berseluncur namun gagal. Masih menembakkan angka kembali untuk Putri Arum menjadi 13-14. Lagi-lagi satu angka yang kembali akan dikejar, yang akan kembali dikumpulkan oleh Putri Arum bisa menyamakan kedudukan kali ini. Di sana Rafani, racikan dari Hani akan berbentuk kepada Fani. Fani menjadi sutor, di sana masih membentur jaring net. Dan kali ini masih dikembalikan oleh anak Putri Arum penempatan kepada Fani. Dari Hani di sana akan berlatih tinggi kepada Naina. Satu belasnya masih ada darah. Cinta. Cinta. Masih blok. Lydia, Naina, Fani. Satu belasnya yang terbaca. Kali ye. Nah, dia masih dikembalikan dengan tindakan pemotongan tinggi. Berikan kepada Fani. Fani. Gagal Fani. 14 sama kali itu, Lur. Iya, Bro. Masih berimbang kali ini. Sama-sama di angka 14. Sudah bersiap di sana tadi karena kondisi servis menuju kepada Lucy. Lucy kepada Hani. Angkat oleh satu penempatan motor baca oleh Cinta. Yeyi angkat oleh kepada dia. Ada nampilan namun kali ini gagal. Satu penyelamatan dari Nadia tadi masih kurang akurat menebakkan angka untuk Putri Arum kali ini berbalik unggul satu angka dari SPVC. 15 Putri Arum, SPVC 14. Dan 3 Lucy angkat bola di sana Hani. Berikan kepada Fani. Satu spek masih ada Belinda. Kali ini angkat bola di sana cantik Nadia. Oh, Belinda terlalu mendatar. Satu angka masih untuk SPVC menyamakan kedudukan menjadi 15 sama. Kedudukan masih berimbang tentunya pertandingan di malam hari ini. Sama-sama kuat. Pertandingan yang sangat panjang di set yang pertama. Sudah bersiap kembali kali ini Lydia. Sang bomber nomor 10 angkat bola di sana Lydia. Lakukan servis Lydia. Kali ini angkat bola di sana satu umpan dari Yeye. Cinta masih ada Naina. Kembalikan bola masih gagal dari Naina. Menembakkan satu angka Putri Arum 16-15 untuk SPVC. Lagi-lagi unggul Putri Arum. Sudah bersiap di sana sang setter handal berpengalaman. Ye 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 ye. Lakukan servis tadi. Kali ini juga kepada Naina angkat bola Hani.
di sana ada Fani saat bergeras dan kali ini gagal Yeye menambahkan angka kembali Fani untuk SPBC menjadi 16 sama laki-laki di angka yang sama kali ini 16 sama kedudukan. Hani sang center handal otak serangan dari SPBC lakukan service kali ini juga pada Nadia Yeye Nadia terbaca oleh Naina kali angkat bola di sana berikan kepada Fani satu pressing dari Fani terbaca oleh Belinda dari Yeye Dara masih ada Naina Hani Fani terbaca oleh cantik kali dikejar dikejar masih terjangkau di kembali kepada Belinda kali berikan kepada Fani menambahkan angka kembali untuk SPBC kali menjadi 17-16 kembali kali ini SPBC yang berbalik unggul sudah bersiapkan ini Hani sama tak serangan dari SPBC lakukan servis menuju kepada Cinta Yeye Nadia jangkauan kurang akurat dari Nadia menambahkan angka kembali untuk SPBC 18-16 untuk Putri Arum. Dua angka kali tertinggal Putri Arum di set yang pertama time out tempat yang ini permintaan dari coach Obe dari Putri Arum di set yang pertama time out yang pertama Obe ini ngecar ya kembali ke arena pertandingan sudah bersiap di sana kali ini masih dari sang center Hani lakukan serve di sana menuju kepada Arun Belinda rencana dia ye di sana Cinta menjadi skuter masih kembali melebar lagi-lagi berhasil menambahkan angka kali ini SPBC menjadi 19-16 tiga angka masih memimpin sementara di set yang pertama SPBC Sumber Palung dari Putri Arum Sri Mulyo kembali kali ini dari Hani bola servis menuju kepada Belinda Yeye akan dari sana Nadia spek keras masih diblokir dan lagi-lagi masih gagal dari SPBC Nadia siap umur kali ini menambahkan angka menjadi 17-19 kembali masih dua angka yang akan dikumpulkan oleh Putri Arum untuk bisa kembali menyamakan kedudukan sudah bersiap di sana sang bomber nomor 4 Nadia lakukan servis kali ini menuju kepada Naina resim masih kembali gagal sangat sulit dijangkau oleh Hani tadi resim dari seorang Naina menambahkan angka kembali karena untuk anak Putri Arum menipiskan ketertinggalan menjadi 18-19 satu angka terpaut satu angka yang akan kembali dikumpulkan oleh Putri Arum untuk bisa menyamakan kedudukan sudah bersiap di sana Nadia angkat bola dengan servis kali menuju kepada Lucy angkat bola di sana Hani Fani terbaca oleh Nadia Yeye Belinda satu perempatan terbaca oleh Naina Hani angkat bola menuju kepada sana Yeye satu perempatan dari Nabila terbaca Yeye angkat bola di sana Nadia beketek Luciana Sapara masih ada Nabila di sana dikembalikan ke Putia kepada Nadia Yeye Belinda masih ada Hani Mutia Fani menjadi skuter masih ada diamankan dari Nadia Belinda kembalikan bola menuju kepada Lucy satu racikan dari Hani aduh Fani lagi masih sang bomber 22 Fani menambahkan satu angka untuk SPBC menjadi 20-18 untuk Putri Arum masih kembali Fani sang bomber dari SPBC lakukan servis Nadia di sana angkat bola yang diberikan kepada Belinda pick dari Belinda masih mampu diamankan kali angkat bola satu serangan Naina masih berhasil Naina mendaratkan bola di jantung pertahanan Putri Arum SPBC masih mampu menambahkan angka menjadi 21-18 lagi-lagi tiga angka masih memimpin sementara kali ini SPBC di set yang pertama masih dari Fani bola servis menuju kepada Nadia biarkan saja melebar servis dari Fani menambahkan angka untuk Putri Arum 19-21 Cinta tiba-tiba oleh Cinta di sana angkat bola lakukan servis menuju kepada Mutia angkat bola di sana satu pan Naina masih kembali Naina bomber nomor 2 berhasil kembali menambahkan angka untuk anak-anak SPBC menjadi 22-21
semakin dekat dengan game point 3 angka yang dibutuhkan oleh SPBC untuk mengakhiri pertandingan di set yang pertama. 3 angka yang dibutuhkan oleh Putri Arum untuk menyamakan kedudukan. Kita saksikan Cantika di sana dengan sentuhan Luna masih berhasil kali merepotkan para pemain SPBC yang gagal untuk kembalikan bola. Putri Arum menambahkan angka menjadi 20, SPBC 22. Dara sudah bersiap di sana. Dara tiba-tiba mulai Dara angkat bola, lakukan servis resip dari Fani tadi, dikembalikan lagi. Oh, sedikit salah pengertian. 3 pemain tadi berupaya untuk jaga bola dan gagal. Putri Arum bertambah 21-22. Dekat, semakin dekat kali ini. Hanya terpaut 1 angka saja. Dara sudah bersiap untuk bersiap Dara. Menuju kepada Lucy di sana. Resip masih mau dijaga dan gagal untuk kembalikan bola. Putri Arum menyamakan kedudukan menjadi 22 sama. Banyak kali time out permintaan yang kedua dari SPVC di set yang pertama. Kembali kan yang pertandingan sudah bersiap di sana. Kembali sang bomber dari Putri Arum, Dara nomor 8. Nomor 6 lagi. Kembali kita ini angkat oleh sana bersiap Dara. Lucy, oh masih melebar 1 angka untuk FPVC. Lasu 23. 2 angka saja yang dibutuhkan oleh SPVC untuk mengakhiri pertandingan di set yang pertama. Sedangkan Putri Arum masih tertinggal 1 angka. Untuk bisa menyamakan kedudukan harus butuh 1 angka. Putri Arum kali ini jika dari Yeye akan berlari cara Belinda. Masih ada Lucy dan kali ini masih dari Belinda menciptakan angka kembali. Menyamakan kedudukan menjadi 23 sama. Yus yang pertama tentunya. Sama-sama butuh 2 angka untuk mengakhiri pertandingan di set yang pertama. Sudah bersiap pemain yang baru saja mencetakkan 1 angka dari Putri Arum. Belinda tiba-tiba membola angkat bola dan servis. Menuju ke Hani. Angkat oleh sana Hani dengan tujuan kembalikan bola berhasil. Kartu kembalikan lagi. Masih melebar. SPBC yang berhasil menambahkan 1 angka menjadi match point. SPBC untuk 1 angka saja. Time out nampaknya kali ini. Permintaan dari Coach Obek di set yang pertama. Time out yang kedua dari Putri Arum. Sudah bersiap kedua tim untuk melanjutkan pertandingan di set yang pertama di mana kedudukan kali ini match point untuk SPVC. 1 angka yang dibutuhkan SPVC untuk mengakhiri pertandingan di set yang pertama. 1 angka yang dibutuhkan oleh anak-anak Putri Arum untuk bisa menyamakan kedudukan. Kali ini Daniel lakukan servis menuju kepada Dara di sana. Yeye akan bola berikan kepada nanti ya. Satu sentuhan masih dicakup di sana kembalikan oleh Hani. Kali ini di dia masih ada Belinda. Rajkan dari Yeye akan bola berikan nanti ya. Masih ada blocking kali ini serangan balik dari SPVC yang hanya butuh 1 angka saja. Penempatan pun terbaca. Yeye di sana. Nadia Luna masih dicakup. Gagal 24 sama. Jus yang kedua tentunya kali ini. Pertandingan yang sangat-sangat melelahkan bagi saya. Cantika di sana kan servis. Resipi dari Serang Libero. Angkat bola Hani. Waduh. Bade. SPBC menambahkan 1 angka menjadi match point. SPBC kembali butuh 1 angka untuk mengakhiri pertandingan di set yang pertama. Sedangkan Putri Arum juga butuh 1 angka untuk menyamakan kedudukan. Sudah bersiap kembali kali ini. Timang-timang bola di sana. Dari ini dia bola servis. Tinggi bola menuju kepada Cantika. 1-4 dari Yeye. Nadia masih kembali kali Nadia. Wah, Nadia satu pelanggaran. Berhasilkan di SPVC. Menambahkan 1 angka menjadi pertandingan di set yang pertama. Berubah kedudukan SPBC dari kacamata menjadi 1-0. Dan sebentar lagi, kita akan segera menyaksikan pertandingan di set yang kedua. Setelah jeda pariwara berikut ini masih bersama HTR Variasi.
mana di depan aja. Itu men. Kembali peluit panjang dibunyikan oleh wasit. Pertanda kali ini sudah bersiap dua tim untuk melakukan pertandingan di set yang kedua, di mana kedudukan kali sementara di papan skor set 1-0 keunggulan satu set SPPC Super Palung yang berhasil memenangkan pertandingan di set yang pertama dari Putri Arum Sri Mulyo. Sudah bersiap kali ini di set yang kedua, akan segera kita saksikan di mana sudah bersiap kali Nadia, pemain nomor 4, sang bomber dari Putri Arum, akan mengawali sentuhannya di set yang kedua. Berdiri kepada Nadia, akan tulis sana, berikan kepada Fani, masih ada Nadia, diberikan Fani tadi, dan jelas pelanggaran dilakukan oleh Fani tadi. Netting terjadi, satu angka kembali kali ini, satu angka yang pertama untuk Putri Arum menjadi 1-0. Masih kembali Nadia, bola servis tertuju kepada Nabila. Nadia angkat bola tinggi, berikan kepada Fani, satu blessing, masih ada darah, angkat bola di sana, satu umpan, masih dari Belinda, Lucy, Hani, Fani Cho, masih kembali mendapatkan satu angka yang pertama bagi SPBC menjadi satu sama. Sudah bersiap kembali kali nomor musuh dulu, Lydia dari SPBC, timang-timang bola Lydia, angkat bola Lydia, lakukan servis. Masih dari Nabila, angkat bola di sana, berikan kepada Belinda, satu spek, masih diamankan oleh Naina. Nabila, berikan kepada Bani, masih ada Cinta, yeay, angkat bola di sana, berikan kepada Cantika, terbaca, masih ada Lydia, Hani angkat bola satu umpan, Mutia di sana, masih ada Nadia, angkat bola di sana, berikan kepada Belinda, satu pengepatan saja Mas Cantik ini, namun gagal kembali, satu angka kembali, untuk SPBC 2-1. Masih boleh satu angka SPBC. Lydia angkat bola lakukan servis. Nadia yang dituju, yeay, angkat bola, berikan bola Belinda. Oh, masih kembali melebar dari Belinda tadi, menambahkan angka kembali untuk SPBC menjadi 3-1. Dua angka kembali masih memimpin SPBC di awal set yang kedua. Sudah bersiapkan Lydia, timang-timang bola Lydia, bomber nomor 10 dari SPBC, angkat bola Lydia, lakukan save, menuju kepada Dara, masih dikembalikan, satu penempatan dari Yeye, akurat, sangat berpengalaman kali ini sang setter nomor punggung 10 dari Putri Arum. Diciptakan angka menipiskan ketertinggalan menjadi 2-3. Sudah bersiap kembali kali ini, Cantika di sana, angkat bola, lakukan serve Cantika, menuju kepada Lucy, satu racikan di sana, satu penempatan bola terbaca oleh Belinda, Yeye angkat bola, satu umpan Belinda di sana, penempatan bola terbaca oleh Lucy, kali ini angkat bola di sana, Hani berikan kepada Fani, satu penempatan bola, masih gagal Nadia kejar bola dan berhasil kembali SPPC bertambah menjadi 4-2. Lagi-lagi masih tertinggal dua angka kali ini Putri Arum dari SPPC. Sang setter sudah bersiap di sana, Hani timang-timang bola, Hani bola servis dari Hani, menuju kepada Belinda, angkat bola satu umpan, masih dari Nadia, satu blessing terbaca, masih dari Naina, satu penempatan bola, dan nampaknya masih melebar tadi, menambahkan angka kembali untuk anak Putri Arum menjadi 3-4. Masih satu angka tertinggal, satu angka yang akan kembali dikumpulkan oleh Putri Arum untuk menyamakan kedudukan. Kali ini dari Lucy, bola resi masih gagal Lucy tadi, menambahkan angka kembali kali ini untuk Putri Arum menyamakan kedudukan menjadi 4 sama. Yeye, angkat bola di sana, lakukan servis, yeye, menuju kepada Naina, lanjutkan dari Hani, Fani, dur, masih berhasil mendapatkan bola dengan sentuhan yang sangat lunak, menambahkan angka untuk SPBC menjadi 5-4, masih kembali unggul satu angka. Sudah bersiap kembali kali ini dari
SBBC, Hak Fani, ada Cantika, Yeye angkat bola berikan pada Cinta, satu blessing, masih kembali melebar dari Cinta. Pendapatkan angka kembali kali ini untuk anak SPBC 6-4 Putri Arum. Tertinggal 2 kembali kali ini Putri Arum dari SPBC. Masih kembali Fani. Tiba-tiba bola Fani. Angkat bola kan servis. Resip dari Belinda. Yeye di sana. Belinda menjadi skuter dan gagal kali ini dari Hani. Mencoba untuk jangkau bola dan untuk kembalikan bola masih gagal. Bola masih melebar jauh. Putri Arum menebakkan angka menjadi 5-6. Masih tertinggal 1 angka. Sudah bersiap kali ini Belinda. Angkat bola Belinda. Menuju kepada Nenek Cendek. Kembalikan bola. Kali ini ada Dara. 1-4 dari Yeye. Berikan penalti ya. Masih penempatan bola terbaca. Ada Lucy. Angkat bola sana. Fani kembalikan bola menuju kepada Cantika. Yeye. Angkat bola berikan kepada Dara. 1 penempatan dari Dara. Menuju kepada Mutia. Yeye. Oh nampaknya kali ini. Dari anak-anak SPBC. Kita saksikan dari Yeye. Angkat bola Tiana. Nadia. Masih diamankan tadi. Dari Nadia. Kali beli. Dari Naina. Satu spek masih. Ada Cantika. Yeye. Ya angkat dari sana. Nah, masih nampaknya kalian menyentuh tangan dari anak-anak SPBC menciptakan angka kembali kali ini anak-anak Putri Arum menjadi angka yang sama 6 sama. Sudah bersiap kembali kali ini Belinda, tiba-tiba bola Belinda. Belinda angkat bola save. Berjuang kepada Fani, racikan dari Hani, angkat bola berikan kepada Naina, keras Belinda. Yeye dengan tujuannya untuk memberikan bola masih ada Fani di sana. Satu racikan dari Hani, angkat bola tinggi berikan kepada Naina. Penempatan bola terbaca, Yeye, Cinta, Nadia, keras Lucy di sana. Hani angkat bola Naina. Penempatan bola terbaca, Yeye kembalikan bola di sana. Masih ada Lucy, Naina, Fani di sana kembalikan bola berikan kepada Belinda. Angkat bola Yeye. Berhasil Dara menebakkan anak-anak PSBB untuk kembalikan bola yang gagal tadi menebakkan angka Putri Arum menjadi 7-6 untuk SPVC berbalik Putri Arum unggul 1 angka. Sudah bersiap kali Belinda, lunas saja. Naina di sana, Hani penempatan bola terbaca, masih ada Dara. Yeye, Nadia dikejar, terjangkau, dikembalikan oleh Fani menuju kepada Belinda. Angkat bola Yeye Dara. Prospek yang masih melebar dari Dara. Menambahkan 1 angka kembali untuk SPBC menjadi 7 sama. Kedudukan masih berimbang. Dan sudah bersiap dari SPBC. Mutia timbang bola. Mutia lakukan servis. Cinta. Belinda. Nadia sang eksekutor masih diamankan. Ada. Kali ini Dara kembali. Masih satu sentuhan, kan Hani angkat bola di sana berikan kepada Naina. Back keras Belinda, gagal penyelamatan dari Belinda. Naina menambahkan angka untuk keunggulan SPBC menjadi 8-7. Unggul 1 angka kembali ke SPBC dari Putri Arum. Mutia sudah bersiap di sana. Mutia kali ini Nadia masih kembali. Berhasil Nadia menambahkan angka. Anak asuhan dari Coach Opik kali ini menciptakan 1 angka menjadi 8 sama. Sudah bersiap di sana. Dari Dara bola servis menuju kepada Lucy. Hani jangkau bola dikembalikan oleh Nabila. Mampukah berhasil untuk kembalikan bola dan baginya kali masih berhasil. Dan satu spek dari Nadia. Satu sambaran cepat masa dari itu. Nadia berhasil menambahkan 1 angka kali ini berbalik unggul Putri Arum menjadi 9-8. Masih 1 angka memimpin. Dara Putri Arum akan bola di sana. Dara lakukan serve. Lucy yang dituju. Racikan dari serang Hani berikan kepada siapa saja. Dari Fani. Bola back attack terbaca oleh Yeye. Dara angkat bola. Nadia kembalikan bola di sana. Penempatan bola terbaca oleh Fani. Kali ini angkat bola dari Hani berikan kepada Naina. Masih ada Belinda. Yeye. Satu spek dari Nadia, umpan yang manja dan berhasil disambar dengan akurat oleh sang bomber nomor 4. Putri Arum menambahkan angka kembali menjadi 10-8 untuk SPVC. Dara, lakukan servis. Masih gagal Dara tadi, servis yang kurang akurat menambahkan angka untuk SPVC menipiskan ketertinggalan menjadi 9-10. Lagi-lagi masih 1 angka yang akan dikumpulkan oleh SPBC untuk bisa kembali menyamakan kedudukan. Sudah bersiap di sana kembali dari Nabila. Angkat bola akan servis tinggi bola menuju kepada
Kali ini Nadia berikan percaya 3-1 blessing. Masih ada Lucy. Di sana Hani kembalikan lagi oleh Lucy. Untuk kepada Belinda. Yeye angkat oleh sana Nadia. Satu perempatan bola terbaca dikembalikan oleh sentuhan dari Belinda dikembalikan lagi Lucy Hani cus. Masih dari Nadia kali ini yang berhasil menambahkan satu angka dengan mendaratkan bola di jantung pertahanan putri Arum menjadi 10 sama kedudukan kembali berimbang. Dua angka beruntun diberikan oleh SPPC. Mampu menyamakan kedudukan. Sudah bersiap di sana Nabila. Nabila tiba-tiba bola angkat bola dan servis. Kalin menuju kepada Nadia. Yeye angkat bola. Nadia masih ada blocking. Beli di sana. Angkat bola di sana satu umpan. Masih dikembalikan lagi oleh Cantika. Kali ini dari Hani Cudia dan berhasil di dia kali ini menambahkan satu angka kembali kali ini untuk anak-anak SPBC berbalik unggul 11-10. Bertiga kali Putri Harum satu angka dari SPBC. Masih Nabila 15. Angkat bola di sana akan servis Nabila. Belinda yang dituju. Yeye angkat bola. Dengan pada Cantika. Satu sama dengan Cantika. Masih kembali melebar. Satu angka kembali kali ini untuk anak-anak SPBC. 12-10. Dua angka. Masih tertinggal kali ini. Putri Arum di set yang kedua. Dari SPBC. Sudah bersiap di sana kembali kali Nabila. Timang-timang bola Nabila. Angkat bola akan servis. Menuju kepada Dara. Masih ada Belinda. Angkat bola tinggi. Berikan pada siapa di sana. Kembalikan oleh Yeye. Penempatan saja. Terbaca oleh Hani. Masih gagal. Dua setuan untuk kembalikan bola gagal dari SPBC. Menemukan angka kembali untuk anak-anak Putri Arum menjadi 11-12. Tipis-tipis. Satu angka saja. Ketertinggalan Putri Arum dari SPBC. Masih dari Cinta. Bola servis tadi. Kali ini kembali di sana, Fani. Masih ada Belinda. Yeye. Masih diamankan kembali ke Hani. Angkat bola berikan kepada siapa? Naina penempatan bola terbaca oleh Belinda. Yeye. Satu penempatan bola masih diamankan Hani. Angkat bola berikan kepada Fani. Satu blessing berani dari sana. Yeye. Cantika. Masih ada Fani. Angkat bola sana Hani berikan umpan kepada Naina dengan tujuan untuk kembalikan bola berhasil. Yeye. Sentuhan dari serang Nadia mendaratkan bola di jantung pertahanan SPVC. Penambahan angka kembali kali ini Putri Arum 12 sama. Yuk kloter. Sama-sama kuat di set yang kedua. Kali ini Cinta di sana masih dari Hani untuk memberikan bola. Masih gagal. Satu angka Putri Arum menjadi 13 SPVC 12. Tempat kali ini permintaan dari SPVC di set yang kedua tempat yang pertama. Latihan ngamuan. Ini ngate kan? Ini dice. Kurote. Ini. Kembali kita saksikan dari anak-anak SPBC. Naina di sana satu sabar masih berhasil mendarutkan bola Naina. Menambahkan angka kembali untuk anak-anak SPBC menyamakan kedudukan menjadi 13 sama. Saya bersiap kali ini Naina. Pemain yang baru saja mencetakkan satu angka. Naina tiba-tiba bola di sana. Angkat bola Naina. Servis tajam. Dara. Yeye. Nah. Dari sang buah Nadia. Kali ini kita saksikan dari Nadia bola servis menuju kepada Nabila. Rajikan kembali dari Hani. Fani kembalikan bola di sana. Nampaknya dari Lydia angkat oleh servis kembali. Belinda spek keras masih blocking yang gagal tadi untuk menghentikan spek keras dari seorang Belinda dan Belinda berhasil menambahkan angka menjadi 15 untuk Putri Arum SPBC 13. Nadia angkat bola lakukan servis. Dibiarkan dan berhasil mendapatkan bola Nadia. Menambahkan angka kembali untuk Putri Arum menjadi 16-13. Kembali 3 angka masih memimpin sementara di set yang kedua. Putri Arum masih dari sang bomber Nadia. Lakukan cermin Nadia.
Naina, Hani kembalikan bola masih di blok tadi oleh Yeye. Fani, tinggi bola, dikembalikan saja tipis. Super batang bola, urat dari Yeye kali ini. Cerdas Yeye. Menerangkan bola dengan menempatkan kudu benar menempatkan angka kembali untuk Putri Arum menjadi 17-13. Masih kembali 4 angka memimpin jauh kali ini. SPBC tertinggal 4 angka dari Putri Arum. Masih dari Nadia bola servis menuju kepada Nenek di sana dari sebelah akurat. Masih ada Hani angkat bola berkapur Bandung. Satu back down, satu placing dari Fani. Kembali gagal terjangkau dengan akurat. Gagal penyelamatan dari Putri Arum. Fani menembakkan angka kembali untuk SPBC menjadi 14-17. Menipiskan ketertinggalan. Sudah bersiap di sana kembali kali ini dari SPBC. Lydia nomor punggung 10 tiba-tiba bola Lydia. Angkat bola di sana Lydia. Lakukan save. Kali menuju kepada Nadia. Yeye. Belinda. Oh, nampaknya masih melebar tanpa seruan blok dari anak-anak SPBC. Spekra dari Belinda mendapatkan angka kali ini untuk SPBC menjadi 15-17. Dua angka tersisa yang akan kembali dikumpulkan oleh anak-anak SPBC untuk bisa menyemangkan kedudukan. Sudah bersiap di sana kembali kali ini dari Lydia bola servis tertuju kepada Nadia. Yeye angkat bola tinggi berikan pada siapa di sana penempatan saja dan masih berhasil mendarat tepat di garis dari jantung pertahanan SPBC. Yeye menembakkan angka untuk Putri Arum 18-15. Cantik kali ini angkat bola dengan servis. Oh, receive error dari Naina. Menambahkan angka keunggulan untuk anak Putri Arum menjadi 19-15. Pelatihnya pada nggak tekir, obek. Mending ngecor. Cantik kalangan servis. Lucy, Hani, Fani, Jos. Masih ada blocking cinta di sana. Kali ini angkat bola di sana. Yeye Nadia. Masih ada Lucy. Angkat bola Hani, Jos. Aduh. Perbatan-perbatan baca oleh Dara. Kali ini Nadia angkat bola. Kembalikan bola di sana menuju kepada Lucy. Angkat bola Hani, Fani, Jos. Masih diangkat. Gagal terjangkau kali ini. Upaya berseluncur dari serang Yeye tadi. Namun gagal untuk kembalikan bola menambahkan angka untuk SPBC menjadi 16-19. Masih kembali 3 angka tertinggal SPBC. 3 angka yang akan dikejar, yang akan kembali dikumpulkan untuk bisa menyamakan kedudukan. Sudah bersiap di sana sang setter. Sang otak serangan dari SPBC. Hani lakukan servis. Yeye angkat bola di sana. Berikan kepada Belinda Luna dan berhasil Belinda. Penempatan saja dan berhasil. Menambahkan 1 angka kembali untuk Putri Arum menjadi 20-16 SPBC. 4 angka kembali unggul Putri Arum. Trimulyo. Yeye sang setter lakukan servis. Luna saja Nania. Kali ini masih dikejar oleh serang Nadia tadi berseluncur untuk menyelamatkan jantung pertahanan. Namun kembali kali ini satu angka masih untuk anak-anak SPBC menjadi 17-20. Lima tim melakukan servis kali ini menuju kepada Belinda. Yeye angkat oleh satu pan spek dari Belinda. Kali ini masih berhasil mendapatkan satu angka untuk anak-anak Putri Arum 21-17. Sudah bersiap kali ini Belinda. Tiba-tiba bola Belinda akan keluarkan servis. Berjuang kepada Lucy, Hani, Naina. Masih ada Belinda. Serangan balik kali Nadia. Satu penempatan saja terbaca oleh Lucy. Masih ada Naina akan berlanjut dan berikan kepada Fani. Satu sama dengan Fani masih dijangkau. Kali Yeye di kembali kali. Oh, nampaknya kali ini gagal terbalikkan bola. Satu akan kembali kali ini untuk anak SPBC menjadi 18-21. Kembali masih 3 angka yang akan kembali dikumpulkan, yang akan kembali dikejar oleh SPBC untuk bisa menyamakan kedudukan. Kembali sudah bersiap di sana nomor 12 Mutia. Angkat bola Mutia lakukan servis. Belin dari sana. Yeye yeye yeye. Nah, masih memberi aman kan tadi. Cai cinta. Kali yeye dikembalikan oleh Belin dari sana menuju kepada Fani. Hani cu. Naina. Oh, masih berhasil Naina melambatkan bola dari bendungan 2 pilar tadi. Anak-anak Putri Arum menambahkan angka SPBC kali menjadi 19-21. Dan kali ini tiap atur permintaan dari Putri Arum. Di set yang kedua. Enggak, itu menangnya. Orang.
Rekan yang pertandingan sudah bersiap di sana, kali Mutia Belinda, yeah, back Nadia masih kembali menjadi eksekutor Nadia yang menambahkan angka untuk keunggulan Putri Arum 22, semakin dekat dengan game point. Hanya butuh 3 angka saja untuk menyudahi pertandingan di set yang kedua. Putri Arum, kita saksikan kembali lakukan servis dari Dara tadi menuju kepada Luis. Racikan dari Hani, angkat oleh belakang kepada Fani. Jatuh sama Fani, masih ada Dara, namun kali ini gagal upaya penyelamatan dari Dara. SPBC masih menambahkan angka 22-22. Lagi-lagi masih 2 angka yang akan dikejar untuk bisa menyamakan kedudukan SPBC. Yo, Almeida. Sudah bersiap di sana. Nomor 15, Nabila, tiba-tiba bola Nabila. Angkat bola akan siapkan kali Nabila, menuju kepada Belinda. Racikan dari Jeje. Nadia, Luna, Lucy, Galin, Hane, angkat bola di sana. Nah, ini penempatan bola terbaik oleh Nadia. Yeye kembali angkat bola di belakang kepada Nadia. Masih diamankan oleh Lucy. Hane angkat bola di sana di belakang kepada Fani. Satu spektak. Penempatan bola masih tadi, namun sayang terlalu keras sehingga kali ini bola masih melebar. Menambahkan angka kembali untuk Putri Arum menjadi 23. Last 2 angka saja yang dibutuhkan oleh Putri Arum untuk mengakhiri pertandingan di set yang kedua. Kalau sudah bersiap, Cinta. Tiba-tiba mulai Cinta. Cinta akan tolarkan serving kali ini. Cinta beri kepada Lucy, racikan dari Fani. Fani akan menjadi kotor, masih satu angka untuk SPBC, 21-23. Sudah bersiap di sana Naina, menimbang bola Naina. Naina angkat bola di sana, bola serving dari Naina beri kepada Belinda. Yeye akan bola berikan kepada Nadia. Nadia di sana menjadi skuter dan berhasil. Nadia menambahkan satu angka menjadi match point. Putri Arum hanya butuh satu angka saja untuk bisa mengakhiri pertandingan di set yang kedua. Sudah bersiap kembali kali ini sang bomber Nadia. Tiba-tiba bola Nadia. Angkat bola di sana Nadia, lakukan servis. Menuju kepada Lucy. Satu lagi kali ini Hana angkat bola berikan kepada Fani. Fani menjadi skuter. Masih ada Nadia. Dan kali 1-4. Satu angka yang dibutuhkan dengan masih berhasil mendapatkan bola di dari jantung pertahanan SPBC dari anak-anak Putri Arum. Menjadi pertandingan di set yang kedua berubah kedudukan menjadi satu sama. Dan sebentar lagi kita akan segera menyaksikan pertandingan di set yang ketiga yang akan semakin seru kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Masih bersama Mebel Jati Alam. Iya, kata kami tawon asli yo. Kita tawon asli tak ada kalis kelembu barang yo. Kenapa tenang pe? Tenang ni pe? Keliru ah. Yo kono rambut e banyonan ora. Mari ki berat mari.
sih temen. Kok sih temen. Sudah bersiap kalian di dua tim. Kembali memasuki arena pertandingan dan akan melakukan pertandingan di set yang ketiga. Di mana kedudukan satu sama, anak-anak Putri Arum Sri Mulyo berhasil memenangkan pertandingan di set yang kedua atas SPVC. Di set yang ketiga, diawali oleh sentuhan dari pemain nomor 2, Naina. Tiba-tiba bola Naina. Angkat bola kan siapa kali Naina. Menuju kepada Cinta, racikan dari Yeye. Angkat bola berikan kepada Belinda. Masih terbaca oleh Dusi. Hani angkat bola tinggi, berikan kepada Fani. Satu blessing, masih ada Cinta di sana. Satu penempatan bola terbaca oleh Naina. Dari Hani berikan kepada Fani. Fani menjadi sekutor di sana. Satu penempatan bola dan masih berhasil menyelamatkan bola tadi. Menciptakan angka yang pertama untuk SPVC menjadi 1-0. Masih kembali Naina. Bola servis dari Naina kali ini tertuju kepada Belinda. Angkat bola sana Jenny. Satu umpan masih dari Belinda. Penempatan bola masih dari Naina. Hani angkat bola berikan kepada Lydia. Satu tujuan untuk memberikan bola berhasil. Dan kali ini serangan balik dari SPVC kali ini. Mencoba untuk memberikan bola di sana. Menuju kepada Yeye, satu penantang dan terjangkau, gagal kali ini upaya penyelamatan dari serang libero. Putri Arum menciptakan angka yang pertama pula menjadi satu sama. Kita saksikan dari Naina, angkat tulisan dari Fani. Masih ada Cantika, Yeye darah menjadi sekutar, masih ada blok. Kembali kali ini satu penempatan saja dari Belinda. Angkat bola Hani dengan tujuan, masih ada Yeye. Kali ini angkat bola berikan kepada Nadia. Back attack terbaca Naina dari Hani. Bola angkat bola di sana berikan Fani. Oh, masih melebar dari Fani. Satu angka masih untuk Putri Arum. 2-1. Nadia. 2-2 penempatannya satu. Cantika kembali lakukan servis tajam. Masih ada Nabila. Angkat bola dari Hani menuju kepada Fani. Dan kembali Fani berhasil menjadi diskutor untuk menambahkan angka, menyamakan kedudukan di awal set yang ketiga menjadi 2-2. Lydia kan sudah bersiap. Lydia tiba-tiba bola. Lydia angkat bola di sana lakukan servis. Lydia menuju kepada Belinda. Masih ada Cantika, berikan kepada Belinda kembali. Dan dari SPVC Nabila, Hani, Fani. Aduh. Masih menjadi skuter Fani. Kembali masih di sektor yang sama, di tempat yang sama. Mendapatkan bola Fani di jantung pertahanan Putri Arum. Berbalik SPVC menciptakan angka menjadi 3-2, unggul 1 angka dari Putri Arum. Ini yang kembali lakukan servis. Tinggi bola Belinda. Yeye angkat bola berikan kepada Belinda. Spek keras dari Belinda. Masih berhasil menyamakan kedudukan menjadi 3-3. Kedudukan berimbang kali ini. Yeye kali ini sanksi terakun servis. Naina receive error. Melebar bola, satu angka masih untuk Putri Arum menjadi 4-3. Kembali masih satu angka memimpin sementara kali ini Putri Arum dari SPBC. Yeye kembali sanksi ter. Timang-timang bola Yeye, angkat dolarkan servis. Menuju kepada Naina lagi, satu sentuhan, dua sentuhan, keberikan bola berhasil dari FBC. Yeye angkat bola di sana, berikan kepada Cinta. Satu sama ada Cinta, masih diamankan oleh anak-anak FBC. Dikembalikan oleh Nabila. Kali ini darah di sana. Yeye angkat bola, masih dari Belinda tadi. Hani, Nabila dikembalikan oleh Naina dengan satu blessing terbaca. Masih ada darah, Yeye di sana terjangkau, dikembalikan. Satu penempatan bola kali ini, masih ada Adusi dari SPBC, angkat bola berikan kepada Fani. Fani menjadi sekutu, namun kali ini sentuhan dari Fani gagal kali ini. Satu angka masih untuk Putri Arum menjadi 5-3.
Kembali kita sajikan kali ini angkat bola di sana, open service masih dari anak-anak SPBC. Terbaca oleh Yeye, Berinda memberikan umpan kepada Cinta. Cinta menjadi eksekutor, satu penambahan bola masih mampu dibaca kali ini. Fani kembali, masih ada Nadia di sana, tinggi bola Yeye angkat bola berikan kepada Nadia. Ketek terbaca oleh Naina. Hani Mutia masih ada blocking. Nadia kembalikan bola, terbaca oleh Dusi. Naina di sana dikembalikan lagi oleh Fani. Terbaca kali ini di darah. Yeye akan terbaca kepada Belinda. Masih ada Dusi. Sedikit salah pengertian dua pemain dari SPVC. Sama-sama menunggu. Dan nampaknya kali ini masih dari Putri Arum yang menembakkan angka menjadi 6-3. Masih dari Yeye bola servis. Oh, berhasil mendarat servis dari Yeye. Menembakkan angka untuk Putri Arum menjadi 7-3. Semakin jauh tertinggal SPBC di set yang ketiga. 4 angka tertinggal masih dari sang setter dari sana. Menuju kepada Naina, angkat bola satu umpan, Fani menjadi eksekutor, dan sana ada darah. Kali Belinda kembalikan bola, dan foul dari Belinda jelas melakukan satu pelanggaran menyentuh net tadi. Terbaca oleh wasit 2 dan 1 angka kembali untuk SPVC. 4-7. Hani kali sang setter otak serangan dari SPVC. Sudah bersiap Hani angkat bola akan servis. Berjaga kepada Belinda. Satu racikan dari Yeye angkat bola berikan Belinda. Masih ada blocking. Nampaknya masih belum mampu melewati jaring net spekera dari seorang Belinda yang kandas. Harus menambahkan angka kembali untuk anak SPVC mendapatkan ketertinggalan. 5-7. Dua angka masih tersisa. Kita saksikan dari Hani. Bola servis. Darah dan foul nampaknya kan ini. Dari Dara harus menambahkan angka untuk SPVC menipiskan ketertinggalan menjadi 6-7. 3 angka beruntun. Servis dari serang Hani. SPVC menambahkan angka kembali menipiskan ketertinggalan. Sudah bersiap kembalikan ini Hani. Angkat bola akan servis. Di sana ada dia. Yeye angkat bola kepada Belinda. Masih terjangkau di tengah ke belakang dan jelas sulit dijangkau. Upaya penyelamatan dari tendangan Fani tadi masih harus menambahkan angka untuk keunggulan Putri Arum menjadi 8-6. Belinda, lepas jari Belinda, Lucy, Mutia gagal jangkau bola satu angka masih untuk Putri Arum 9-6. Kembali 3 angka memimpin sementara. Anak-anak Putri Arum sudah bersiap kembali kali ini Belinda di sana sang bomber. Angkat bola akan servis kali ini tertuju pada Lucy, masih overpass tadi. Kali ini arah angkat bola tinggi berikan kepada Yeye, Yeye kembalikan bola cu. Masih mau diamankan. Angkat bola sana. Waduh. Fani. Oh. Gagal kembali Fani. Masih menambahkan angka untuk Putri Arum menjadi 10. 6 untuk SPBC. Belinda kembali lakukan servis. Nabila menuju kepada Pak Hani. Angkat bola berikan kepada Mutia. Terbaca oleh Cantika. Masih ada Belinda. Kembalikan oleh Yeye di sana menuju kepada Naina. Satu umpan dari Hani angkat bola berikan kepada Nabila. Nabila menjadi skuter. Masih ada Yeye. Cinta angkat bola. Nadia satu perempatan saja. Masih ada Hani dikembalikan. Dan nampaknya kan ini gagal. 4 sentuhan terjadi. Satu angka kembali kan ini untuk anak. Putri harus menjadi 11-6. Jauh tertinggal kembali kali ini, 5 angka tertinggal SPVC di set yang ketiga oleh Putri Arum. Sudah bersiap-siap dan Belinda dalam servis tajam. Menuju kepada Naina. Muti angkat bola berikan kepada Nabila. Nabila kembali kembali di sana menuju kepada Belinda. Yeye angkat bola di sana. Darah satu penempatan bola terbaca. Muti angkat bola di sana. Masih dari Fani. Masih ada Belinda di sana. Angkat bola Yeye. Nadia. Masih berhasil Nadia mendapatkan bola. Mencoba menangkan bola dari bendungan 2 pilar SPVC. Putri Arum bertambah 12-6 untuk SPVC. Dan kali tip out permintaan dari SPVC di set yang ketiga. Kembali penonton yang dibunyikan oleh wasit 2. Dua tim sudah bersiap untuk memasukkan pertandingan dan untuk melanjutkan pertandingan di set yang ketiga tentunya.
12-6 kedudukan sementara keunggulan Putri Arum Namangka. Servis dari Belinda masih melebar. SBBC menciptakan angka menjadi 7-12. Kembali masih di angka yang akan dikejar kali ini. Sang bomber sudah bersiap. Dari SBBC Fani, angkat bola di sana kepada Servi Fani, menuju kepada Belinda, racikan dari Sergei, ya, angkat bola di sana, dia masih diamankan, Lucy, Hani, angkat bola, Naina menjadi eksekutor di sana, terbaca oleh Belinda, Kalin Yeye angkat bola kepada Nadia, masih ada Havani, Hani kejar bola berikan kepada Naina, Naina menjadi eksekutor di sana, masih ada Nadia, satu serangan balik kali ini Putri Arum, Jos, Zan, upaya penyelamatan dari serang Libero masih gagal. Satu angka masih untuk anak Putri Arum 13, 7 untuk SPVC. Dara sudah bersiap di sana, Dara. Angkat bola akan servis Dara, tajam. Fani, Ani, berikan kepada Naina menjadi skuter dan lock kali ini dari Nadia melebar. Satu angka untuk SPVC, masih menipiskan ketertinggalan 8-13. Mutia akan sudah bersiap, Mutia. Tim bola Mutia, angkat bola di sana lakukan servis Mutia, menuju kepada Belinda. Yeye angkat bola berikan kepada Nadia. Nadia masih mampu kembalikan bola dan kali ini dari Hani berikan kepada Naina. Satu speaker Naina. Dari Yeye angkat bola satu penempatan bola terbaca oleh Mutia. Hani angkat bola kepada Fani. Back attack di sana. Satu penempatan bola yang akurat dari Fani tadi masih berhasil menciptakan angka menjadi 9-13. Empat angka masih tertinggal. Mutia angkat bola ke servis tajam. Nadia tadi Yeye angkat bola berikan kepada Nadia tanpa blok dan berhasil Nadia dengan mudah mendaratkan bola di jantung pertahanan SPVC. Putri Arum bertambah 14-9 untuk SPVC. Cinta sudah bersiap di sana, Cinta. Tiba-tiba mulai Cinta. Angkat bola ke servis Cinta tajam Naina tinggi bola. Berikan kepada Hani, memberikan umpan kepada Fani. Satu placing dari Fani. Masih ada Dara. Angkat bola di sana berikan kepada Cinta Cantika. Masih diamankan kali ini Hani. Angkat bola satu umpan. Naina masih ada Dara. Kali ini angkat bola satu umpan berikan kepada Nadia. Terbaca dari Nabila angkat bola tinggi berikan kepada Naina. Naina satu penempatan umpan terbaca oleh Belinda. Ye. Nadia masih kembali sang pemain Nadia kali ini. Mampu membobol. Dua blocking dari SPVC. Putri Arum menambahkan angka menjadi 15-9 untuk SPVC. Masih kembali Cinta. Lakukan servis tinggi menuju kepada Fani. Angkat bola Hani berikan kepada Nabila. Satu penempatan saja masih mau diamankan. Angkat bola satu umpan berikan kepada Cantika. Satu penempatan bola masih mampu diblocking tadi. Galin Yeye menuju kepada Fani. Racikan dari Hani. Angkat bola berikan kepada back cross dan masih kandas. Lagi-lagi satu angka masih untuk Putri Arum. 16 SPVC 9. Kembali Cinta di sana dari Putri Arum. Lakukan servis. Kali ini angkat bola di sana satu umpan. Satu sentuhan dari Lydia. Lydia kembali. Di sana ada Belinda. Angkat bola satu umpan. Nadia masih berhasil untuk kembalikan bola Lydia. Nadia satu penempatan saja dari Nadia. Menyambar bola liar tadi di atas jaring net. Nadia untuk Putri Arum 17-9. Jauh tertinggal karena SBBC di set yang ketiga. 8 angka tertinggal dari Putri Arum. Cinta kembali dengan servis menuju kepada Fani. Basic dari Fani, Hani di sana. Nabila menjadi skuter keras Nabila. Masih berhasil Nabila menemukan satu angka menjadi 10-17. Masih 7 angka yang akan dikejar oleh SBBC untuk bisa menyamakan kedudukan. Sudah bersiap kembali kali ini Nabila. Pemain nomor 15 yang baru saja menciptakan satu angka untuk SBBC. Dari Nabila tertuju kepada Belinda, angkat bola di sana. Nadia masih menjadi eksekutor yang kembali menambahkan angka untuk keunggulan Putri Arum menjadi 18-10 untuk SPVC. Nadia sudah bersiap di sana, Nadia. Tiba-tiba bola Nadia. Dengan servis di sana menuju kepada Lucy, racikan dari Hani, angkat bola Lydia. Tapi sabar masih ada Cinta. Angkat bola di sana berikan kepada Belinda keras dan berhasil kembali Belinda. Spek gerah dari Belinda yang sempat membentur jaring net dan berhasil untuk mendaratkan bola di jantung pertahanan SPVC. Putri Arum mendapatkan angka menjadi 19, SPVC 10. 9 angka semakin jauh tertinggal. Nadia sang bomber sudah bersiap di sana dari Putri Arum.
Tiba-tiba melakukan servis kali ini, berujung kepada Fani, satu lagi kali ini, Hani akan boleh berikan kepada Naina. Naina, masih ada Nadia, yeye, berikan kepada Cantika, satu spek, masih dari Cantika kali ini gagal. Satu angka kembali kali ini untuk anak-anak SPBC, masih mampu menipiskan ketertinggalan menjadi 11-19. Kembali masih 8 angka yang akan dikejar, yang akan kembali dikumpulkan oleh SPBC untuk bisa menyamakan kedudukan. Sudah bersiap kali ini Naina, angkat bola tinggi lakukan servis, menuju kepada Belinda, yeye, angkat bola Belinda, masih kembali gagal. Upaya penyelamatan dari anak-anak SPBC, Putri Arum yang berhasil mendapatkan angka menjadi 20-11. Cantika sudah bersiap di sana dari Putri Arum. Tiba-tiba bola Cantika, angkat tolongkan servis Cantika, menuju kepada Naina tadi, kali Fani menjadi sekitar, masih diamankan tadi, dikejar oleh Belinda, dikembali oleh Nadia, di sana menuju kepada Naina, satu lagi dari Hani, angkat oleh kawan Fani, Fani menjadi sekitar, satu penempatan saja dari Fani, melihat ruang kosong dari Putri Arum dan berhasil Fani mendaratkan bola tadi, penempatan satu angka kembali ke untuk anak SPBC, 12-20, Lydia sudah bersiap kali ini, tiba-tiba bola Lydia, angkat oleh channel lakukan servis, menuju kepada Nadia, satu umpan dari nampaknya akan dikembalikan saja oleh Yeye dari Fani, satu penempatan bola terbaca oleh Dara, Yeye angkat bola, Belinda menjadi sekutar dan berhasil satuan Duna dari Belinda mendaratkan bola di jantung pertahanan dari SPBC. Putri Arum bertambah 21-12. Sudah bersiap di sana lakukan servis Nabila, Hani dengan tujuan masih mampu di blok tadi. Nabila kembalikan bola, menuju kepada Belinda satu umpan, yeye, kali Dara menjadi sekutar, masih dari Naina bola melebar, satu angka kembali kali ini, untuk anak-anak Putri Arum menjadi 22, semakin dekat dengan game point, hanya butuh 3 angka saja, untuk menjadi pertandingan di set yang ketiga, dari Yeye bola servis dan masih berhasil mendarat Yeye mendapatkan angka kembali untuk Putri Arum menjadi 23, langsung 2 angka saja yang dibutuhkan oleh Putri Arum untuk mengakhiri pertandingan di set yang ketiga. Sudah bersiap kembali sang saya dari sana, Yeye angkat bola dengan servis, Naina masih gagal, satu angka kembali untuk Putri Arum menjadi match point. Putri Arum butuh satu angka saja. Yeye, lakukan servis Yeye, kali angkat bola Hani, berikan kepada Fani, spek dari Fani terbaca oleh Nadia, tinggi bola, Yeye angkat bola satu angka saja, nampaknya masih mau diamankan dari SPBC, mencoba untuk menciptakan satu angka, dan kali ini berhasil, Fani berhasil menjadi eksekutor untuk mendapatkan angka SPBC 13-24 untuk Putri Arum, masih 11 angka yang akan dikejar oleh SPBC. Harus berhati-hati karena Putih Arum hanya butuh satu angka saja dan itu tercipta dari tangan Cinta kah? Au, masih memberi amankan. Kali ini Cinta kembali di sana. Yeye menjadi kotor, masih diamankan. Naina angkat bola tinggi, berikan kepada Putih, kembalikan bola dengan tinggi di sana menuju kepada Nadia. Satu lagi kan Yeye angkat bola dengan ber. Dan masih ada Hani. Cinta, Yeye kembali. Satu perempatan saja dari Yeye. Masih berhasil menembakkan angka Yeye. Menjadi pertandingan di set yang ketiga merubah kedudukan menjadi 2-1. Keunggulan untuk Putri Arum. Dan sebentar lagi kita akan segera menyaksikan pertandingan di set yang keempat setelah pesan-pesan berikut ini.